عبده ورسوله اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وطريقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita boleh sambung pengajian kita yang mana insyaAllah kita fahami surah hadith dan kita kaitkan sikit tentang Ramadan. Pentingnya ni kita ada 23 Ramadan Syaban. Ke 22. Dah kat sana dah. Pentingnya dalam hal keadaan umat Islam duk berlaku huru-hara dengan fitnah-fitnah akhir zaman tiba-tiba di atas umat Islam, terutamanya saudara kita yang duduk di Palestin sekarang ni duduk dalam keadaan yang paling dahsyat sekali, yang mana terbiar daripada saudara-saudara dia tidak ambil peduli terhadap mereka, padahal ahli Palestin ataupun ahli Gaza sekarang ni itu adalah saudara kita, bahkan adik-adik kita yang dinamakan dengan ukhuwah ad-din, adik-beradik agama. Jadi Allah SWT kira kita, kalau dari bahasa Arab, al-ukhuwah ni persaudaraan. Persaudaraan ukhuwah dari bahasa Arab, mana kata adik-beradik sedaging, sedara. Tapi dalam Quran sebut kata, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahkan orang Islam sama Islam ini adalah bersaudara seperti saudara. Gapo? Memang dia kata berdaging darah juga. Nak yang kata besarnya. Saudara kita saat ini. Lepas tu orang panggil seorang lagi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kira kata la zawal dunia. Orang panggil kata hancur dunia ni. Orang panggil kata ahwanu, lebih hengi daripada qatl muslimin wahidin, daripada matinya seorang muslim seorang. Hancur dunia seperti dunia ni lagi ingin sekali, kalau nak kira dengan harga seorang darah seorang muslim. Lepas tu ada berlaku di Gaza sekarang ni 30 nak masuk 31 ribu orang yang mati. Maka sama-sama kita berdoa lah, walaupun kita nampak kata doa kita tak ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa-doa umat Islam boleh di seluruh dunia pun tak ada nampak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana siapa kena boleh, hari ini 149 hari keadaan umat Gaza duduk dalam keadaan paling sedih sekali. Pentingnya kita masuk dalam surah kita yang mana kita duduk dalam ayat ayat 20 ni, insyaAllah kita fahami sampai ayat 29. Jadi dalam ayat 20 ayat yang sebelumnya ni kita kecek tentang hal orang yang buat kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas bagi dia nya kebaikan dan balas dia syurga. Dan orang panggil kata Allah Subhanahu Wa Taala wui peringatkan kepada kita dalam Al-Quran ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam wui peringatkan kepada kita dalam hadis-hadis dia sallallahu alaihi wasallam. Wui dalam wui peringatkan di sini ni supaya kita tu tak sesat di atas ke benda yang boleh menggembirakan kita pada masa depan. Jadi masa depan ni adalah akhirat lah. Lepas tu juga Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mana kupik kedekuk. Sini ni buat maksud kata bukanlah kupik kedekuk harta saja dah. Kedekuk segala-galanya. Kedekut harta dia, kedekut masa dia, kedekut hijau dia, kedekut untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu suruh orang lain dah pula
Dan menggalakkan orang lain. Kadang-kadang dia tak ada nampak dia kata dia nak suruh orang lain. Tapi dengan perbuatan dia, dengan kata-kata dia, ataupun dengan orang-orang cerita hadiah, oh nampak dia ambil dia kaya. Eh, oh, ambil dia pun tak ada orang tak ada pada mana dia yang duduk dia, orang pun tak ada minta duit dia. Orang tak ada je betek, nampak duduk sepengah dia kata. Tu orang panggil kata masuk dalam amr juga, suruh dia juga sini. Ah ha, tu. Lepas tu, Allah SWT dengan sebab nak betul hidup manusia saat ini, eh, Allah SWT hantar kitab, hantar rasul. Dan kitab-kitab dan rasul sebagai nak buat pertimbangan. Dan nak buat jadi timbangan selarah dan hidup dunia dengan akhirat. Saat ini nak buat lagu mana? Nabi orang itu boleh duduk, kena dan penuh dengan adil. Kena pertimbangan dengan Allah SWT dan pertimbangan dengan hidup manusia saat ini. Jadi kalau kita nak nak tengok keadaan kita lo ni, kita buat kalau nak baling ke, oh lo ni ke dunia maju. Dunia maju saat ni kita tak ada nak teruk dunia saat ni. Lepas tu jadi nampak kata besar dunia saat ni, Allahu Akbar. Jadi bawa nampak kata besar dunia, jadi tak ada mikir kau lain. Eh, mikir nak nampak dunia dan akhirat saat ni terbiar, tinggal akhirat. Maka Allah SWT buat teruk Al-Quranul Karim, buat teruk hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu terakhir ni sebagai timbangan kita, mizan, kilo kita dah dunia ni. Lepas tu, kalau tak reti, tak saya turut dah pula. Nak turut ada cara Allah SWT dah nak Nabi buat turut dan syariah Islam letak syiak dah undai-undai. Tak saya turut pula. Allah SWT buat turut besi dah pula. Buat turut besi ni bukanlah tujuan kata aku buat turut besi. Mu tengok besi mu boleh buat pedai mu boleh buat kereta gebar mu boleh buat berdeh. Tak. Sini nak ayat kata Allah SWT kata aku buat turut besi saat ni tu nak tunjuk tak aku kuat teh. Yang ada di mu saat ni mu boleh betul orang lain pula. Orang tak seturut syariah Allah SWT saat ni membetul. Kalau membetul dengan lidah tak ada, dengan tangan tak ada, membetul dengan pedih. Ha, tu maksud Allah SWT di sini. Deh, betul sini. Wa'azallal hadidah fihi ba'asun syadid. Mana tak orang ada alat senjata, mana tak ada orang yang kuat, yang boleh ke apa? Meletakkan timengi keadilan atas dunia ini, mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini yang paling hebat sekali dari ayat ini. Eh, kita nampak tu hebat tu orang besi langit ni, mukjizat ni, mukjizat cerak dah mukjizat. Kalau nak kari sisi kaji ya, sana tu ulama pergi kaji bahawasanya mukjizatnya besi turun daripada langit. Eh, kalau tak ada langit, benda langit sana ni besi tak ada. Nah, situ ya mukjizat yang sahihnya. Kalau kita tengok dalam ayat mukjizat mu'ijazul Quranul Karim, nah, yang mana dikarikan beberapa oleh ulama seperti Abdul Majid Az-Zandani, seorang Yami ataupun seorang Abdul Daim Al-Kahil, seorang patu Abdul Majid An-Najjar, seorang itu Zaghlul An-Najjar, nah, semua tu kuat ulama yang kaji dalam hal masalah mukjizat Al-Quranul Karim. Sehingga ada seorang nama dia tak ingat, seorang tafsir India ataupun Pakistan lah. Ya kuat tentang tafsirul Quran dan melalui sains, ilmu. Ilmu sains. Waktu baik mukjizat Allah SWT kecik habusi, hawaming nak ada gampang dan semua tu buat baik mengikut Al-Quran, Al-Quranul Karim. Di sini ayat kata Allah SWT wi kepada kita ada hari. Ayat kata sup cara dalam kita nak tadbir dunia ini, kalau tak ada cara dah untuk nak betulkan, malaikan dengan guna kekerasan, gunalah kekerasan. Nah, dalam setiap cara, sebab kata dalam tarbiah didik ke, dan didik anak kita, kalau umur sekolah, kalau sup terik tak ada dah cara nak tarbiah, dengan mulut, talih, dengan gapa ini, cara ugut pula. Barulah benda tu jalan molek. Kalau tak ada perkara lagu tu, tengoklah ni. Kita tengok dunia lah ni. Hukum perang syirik tak ada. Hukum kerat tangan tak ada. Hukum goda zina tak ada. Maka tengok dunia jadi lagu mana lah ni. Yang paling dahsyat sekali lah ni. Budak tu bebas. Tak boleh goda. Tak boleh katok. Tak boleh tapak. Tak boleh gampok. Supaya saya duduk ayat orang ni kata. Siapa kau letak tarosak lama khas untuk budak. Kalau pok tak, mok tak, orang tak. Gue wajak lama tarosak. Goyak kau. Pihak dia mari igat mok pok. Lepas tu dia nak duduk dengan siapa tak tahu. Nak ayat tiga mampu nak duduk dengan siapa tak tahu. Nak ayat tu dunianya buat boleh.
Orang panggil kata istiqwa utifl. Arti nak ayat tu mengkuatkan anak di atas dua ibu bapa. Dalam ni tu zahir. Hari ni jaya benar dia buat. Nah, tu. Maka hari ni kita tengok, cuba kita tengok ayat ni. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca dah ayat ni. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Ada belaka ni, kata ada. Ada belaka. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Jadi ayat ini, kemudian kami iringi sesudah mereka rasul-rasul kami selisih berganti, dan kami iringi lagi dengan Nabi Isa anak Maryam, serta beri kepadanya kitab Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutnya perasaan belas dan kasihan sesama sendiri, dan perbuatan mereka beribadat secara rohbaniyah, mereka lah yang mengadakan rekaannya. Kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Mereka berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah. Dalam pada itu, mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Oleh itu, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, di antara mereka kami berikan pahalanya. Dan sebaliknya, banyak di antara mereka yang fasik derhaka. Ayat ini Allah SWT nak beritahu kepada kita, kata apa? Kata Allah SWT, ya, tukar Nabi silih ganti. Ya, para anbiya saat ini. Ya, daripada apa ni, kesel Nabi-Nabi itu sampai kepada Nabi Isa bin Maryam. Dan juga dari dengan Nabi Isa saat ini, Allah SWT buat turun kepadanya kitab Injil. Dalam dengan kitab Injil saat ini, Allah SWT menjadikan dalam hati-hati pengikut-pengikut Nabi Isa saat ini, ada yang mana rasa kasih belah dan ada rahmat. Lepas tu ada rohbaniyah tani bertada'unha. Rohbaniyah sini maksud dia apa? Beribadat secara rohbaniyah, tengok di bawah suk tu. Ialah seperti bertapak di tempat-tempat yang terpencil, dan mengharamkan dirinya daripada berkahwin dan menjauhi kemewahan hidup. Itu rohbaniyah. Ibtada'unha yang mereka reka sendiri. Jadi hak ni nak ayat Allah SWT, kira kata kuat Nabi Isa saat ni tak ada dah. Ada kasih sihat, kasih boleh bersifat kasih saya di antara mereka, dan ada yang orang panggil kata apa ni, ada perasaan belas dan kasihan. Lepas tu ada rohbaniyah. Rohbaniyah ni dalam Islam pun okey. La rohbaniyah fil Islam. Tidak ada ibadat yang berterusan berbuta tuli. Orang kata wak ibadat berterusan berbuta tuli tidak mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan oleh Allah SWT, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, reka sendiri dan buat ibadat melampaui dah pula. Aku tak sempat makan hari ni sehari. Aku nak puasa tapi aku tak sempat buka puasa. Dua hari tak sempat buka puasa. Tu tak leh. Leh rohbaniyah, tak ada rohbaniyah. Aku tak sempat cuba ngat tak saya kahwin, cuba agak tak saya bini, tak alih kena bini. Dan juga orang tak saya, orang panggil kata tidur, tak alih kena tidur. Nak semaya esok mau tak saya tidur. Gila tak tidur. Pun hotak. Tuhan tak jaga dia mau orang, no, aku kacau semaya pun hotak juga. Pun hotak muka tak kena cara. Tak kena. Lepas tu kita pergi buat cara tu mengikut di sini ni Nabi Isa, kuat pengikut Nabi Isa saat ni, ma kata ibtada'uha ma katabnaha alaihim.
Nah, demo tu buat perkara yang kami tidak tulis, tidak fardu di atas mereka dan kami tidak suruh terhadap atas mereka illa ibtigha' ridwanillah, tapi mereka nak ketujuan kehendak Allah SWT, nak cari keredaan Allah SWT, niat mereka tu molek. Tapi masuk dalam apa? Masuk dalam rohbaniyah, tidak diterima oleh Allah SWT. Sini ni dia panggil kata paling bahaya sekali. Ibn Kasir katakan no, orang yang mencarikan keredaan Allah SWT sini, ayat ni maksudnya kata apa? Dia panggil kata mereka itu bertujuan untuk ridwan Allah SWT, untuk keredaan Allah SWT. Dan satu pendapat lagi yang kata-kata, ma kata Ibn Alim zalika inama kata Ibn Alim ibtigha' ridwanillah. Jadi setengah pendapat kata tafsirnya, kami tidak terima apa yang ia buat saat ini, hanya kami terima hak ia buat kerana Allah SWT, hak kami tulis tu, hak kami fardu. Jadi tak ada beza lah maknanya, makna tulah yang gitu. Nah, jadi Allah Sa'id bin Jubair dia kata, hak mereka niat, hak mereka buat saat ini kerana Allah SWT walaupun tidak disuruh. Dan walaupun tidak disuruh oleh syariat, oleh Nabi ataupun oleh Allah SWT, tak ada disuruh. Nah, tu. Jadi pendapat yang kedua, ma katabna alaihim, jadi kami tidak beri ganjaran dan pahala melainkan apa yang mereka buat mengikut yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh Rasul-rasul sakninya. Tu. Jadi sini fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Nah, fama ra'uha haqqa ri'ayatuha sininya ai fama qamu bimal tazamu haqqal qiyam. Jadi mereka itu dah tidak mendirikan apa yang disuruhkan dengan hak yang sebenarnya ataupun turut dengan 100% di atas apa yang disuruhkan dan tidak iltizam. Dia tidak melazimi, tidak kemah kali. Wa hadza dhammun lahum, maka ini adalah cercah Allah SWT di atas mereka. Dan Allah SWT murihlah. Tidak setujulah masalah buat sendiri sat ni. Jadi Allah SWT suruh mereka tidak bima lam yaltazimu. Tak ada suruh, tak ada buat. Tak ada melazimi. Jadi hak dok jadi kuatnya ibtada'uha, benda yang mereka reka sendiri daripada perkara-perkara bid'ah dalam agama ni. Tu yang panggil tu hak paling bahaya sekali. Jadi di sininya dua pendapat yang diberikan Ibnu Katsir dalam tafsir dia ni. Pertamanya al-ibtida'u fi dinillah ma lam ya'mur bihillah. Mana tu mereka itu mereka-rekakan dalam agama Allah yang mana perkara yang Allah SWT tidak suruh. Satu. Yang keduanya, mereka tidak mendirikan dan beriltizam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka buat daripada ibadat-ibadat yang boleh menghampiri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat yang boleh pahala saat itu, mereka tidak melazimi dan tidak menghampiri apa ni, tidak bertunailah, maknanya tidak tunai. Jadi sini nak ayat kata perkara yang bahaya ni. Deh. Kalau kira kata benda hak bid'ah sakninya. Sebab itulah di sini dia katakan ada satu riwayat Ibnu Mas'ud deh an jadd Ibnu apa ni Ibnu Mas'ud taqala Abdullah bin Mas'ud an abihi an jaddihi Ibnu Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ibnu Mas'ud qult labbaik ya Rasulullah, aku jawab kata ya Rasulullah. Nah, qala hal alimta anna bani Israil iqtarafu ala iftaraqu ala 72 firqah. Ya, kamu tahu dak Ibnu Mas'ud bahwasanya puak bani Israil saat ini berpecah atas 72 puak. Lam yang juminha, tidak terselamat daripada mereka saat ini melainkan 3 puak saja. Salah safiraq. Qamat bainal muluki wal jababirah. Mereka itu telah mengadakan diri mereka di antara raja-raja dan kuat kedabe-kedabe selepas pada Isa alaihi salam. Qafada'at ila dinillahi wa din Isa bin Maryam, dan mereka itu menyeru kepada agama Allah dan kepada agama Isa ibn Maryam. Faqatalatil jababirah faqutilat fasabarat wa najat. Mereka ni menyeru kepada agama yang dibawakan oleh Nabi Isa
dan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, maka mereka ini berperang dengan kuat-kuat yang kejahat-jahat saat ini, kuat kerja-kerja dan karut-karut saat ini, maka mereka itu dibunuh dan disobadan, ada hak bunuh, ada hak sobat, ada hak terselamat. Dan puak yang satu lagi ni, lam takunlah kuah, tak ada kekuatan dalam peperangan. Maka dia duduk, dia tu hidup di antara raja-raja dan puak kedabai-kedabai, puak pembesar-pembesar saat ini. Fada'u ila dinillah, mereka tu menyeru kepada agama Allah dan kepada Ibnu Maryam, kepada agama Isa Ibnu Maryam. Maka mereka saat ini dibunuh dan juga dipotong dengan gaji dan dibakarkan dengan api. Maka mereka sabar dan mereka berjaya. Kemudian hak yang ketiga, puak yang ketiga saat ini, hak berjaya, hak selamat saat ini, hak tiga, hak 72 saat ini. Lam yakun laha quwwatun bil qita', tak ada kekuatan untuk nak lawan perang sikit habuk. Walam tutiq al qiyamu bil qisti, dan mereka itu tidak kuasa untuk nak mendirikan kebenaran ataupun keadilan. Falahaqat bil jibali, maka mereka itu lari. Mungkin tak ada kuasa nak lawan dengan raja-raja dan kuat-kuat lah saat ini. Mereka ni nak sobar pun tak alih, tak ada cara habuk. Maka kuat yang tu, maka tu pakat lari pergi ke bukit. Naik ke bocok bukit ke mana lari. Fata'abadat wa tarahabat, mereka itu pergi buat ibadat dan tarahabat. Maka jadi orang yang bertapa. Jadi orang yang tapa sini ni, wahumul ladzina zakarallahu ta'ala waruhbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim. Mereka ni lah buat ruhbaniyah, yang nak dibuat ibadat yang tidak disuruhkan oleh Allah dan tidak disuruhkan oleh Nabi Isa, dan apa yang tidak difardukan di atas mereka. Maka di sini hak mula-mula dia buat. Jadi dalam 3, dalam 20 apa ni, 72 buah saningnya, orang panggil kata terselamat mereka tu daripada pecah belah. Maka tapi apa, dua tu terselamat dan sabar dan berjaya, dua puak hak tiga saat ni. Jadi hak yang ketiga tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka saat ni lari daripada dakwah dan lari daripada serukan agama Allah dan agama Nabi Isa. Lepas tu lari takut kepada KJL saat ni dan takut kepada kuat-kuat gagak, kuat kedagah saat ni, dengan sebab tak ada senjata, lari giduk ke bocok bukit. Lari giduk ke bocok bukit buat ibadat di sana. Lepas tu jadi apa? Jadi orang tapa. Maka buat satu agak, jadi satu bid'ah yang baru bagi mereka. Lepas tu kalau nak kira ayat ni enggak benar hendak berlaku sekarang lah ni, enggak pakat takut ke Amerika lah, takut ke Israel lah. Kita duduk cara kita lah. Kita ada sebagai kata orang duduk dalam negeri Saudi Arabia. Kita duduk cara kita. Kita ada sejik kita. Kita duduk lah sejik Harai. Kita duduk sejik Madinah. Bakat dia buat ibadah itu. Salam hadun demo. Untuk agama tak agama pun tak salah kira. Seadik kita berat, adik-adik kita berat mati pun. Jadi, nak sumpah dengan ayat ni, pakat nak cari bucu, nak lari. Takut daripada senjata-senjata orang kafir. Kata pakat tak apalah demo. No demo no gagah, kita tak agak. Kita duduk lagu ni. Waktu tu gue panggil tu PHM yang paling salah sekali. Lepas tu wa atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Wa atainal ladzina amanu minhum ajrahum, dan kami telah wa atainal ladzi. Jadi tu baik di sininya katakan noh. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم هم الذين آمنوا بي وصدقوني وكثير منهم فاسقون. Ayat orang mana fa'atainal ladina amanu, maka maka kami beri apa ni, fa'atainal ladina amanu, mereka lah yang menagarkan kami, tidak mewajibkan ke atas mereka dan kerana mencari kerajaan Allah, dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Oleh itu, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka kami berikan pahalanya, dan sebaliknya banyak di antara mereka yang fasik durhaka. Itu boleh tak kaya lagu mana. Ayat ni mari ayat Nabi Isa. Mula-mula tu. Ayat Nabi Isa. Lepas tu
Allah SWT kata, fa'atainal ladzina amanu, dan kami telah memberikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini, agak bagi gapo? Minhum ajrahum, bagi kepada mereka saat ini, ajrahum pahala dan ganjaran dari orang yang telah beriman dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gitu baik natijah ini, Nabi kata, "Wi pahala tu banyak kepada wi kepada di antara mereka kami berikan pahala." Tapi tengok kita dengar kata di antara mereka kami beri pahala. Nah, patu wa katsirum minhum. Tengok alladzina amanu minhum ajrahum. Patu wa katsirum minhum. Allahu akbar. Dan banyak daripada kalangan mereka itu kazzabuni wa khalafuni, mendustakan aku dan menyalahi hukum-hukum yang aku bawa. Ini nak kata Allah SWT wi cerak dekat sini. Banyak orang yang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaghdahu fi hadhihi al-mutaba'a li hal Daud bin al-Mahbar. Al-Mahbar fa innahu ahad al-wadda'in lil-hadith. Walakin qad asnadahu Abu Ya'la 'an Shayban bin Farrukh 'an Sa'd bin Hazin mithl dhalik faqawiya al-hadith min hadha al-wajh. Jadi no ayat kata wa katsirun minhum fasiqun sa'ninyo. No ayat banyak daripada kalangan mereka itu orang yang fasiqin. Allah nak ayat tu, kalau kita tak ada nak kena gharib lah, ada rasa kita kena ada kena rasa pelik lah. Orang sunti dunia saat ni tu. Nah, banyaknya orang turut tidak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya nak ayat tu, saya ngaji di Sudan. Kalau nak kira tu ahli sunnah, hok turut sunnah dengan hok turut bid'ah saat ni tu, boleh ada hok buat sunnah tu dalam 10% ya. Hok lain tu boleh sufi. Turuk sufi, turuk syekh dia. Pergi kampung mana pun adalah sufi, adalah kubur. Kubur dia buat kubur besar. Nanti dia keliling di kubur tu. Dia nak gapa pakai gida'an di depan kubur tu. Tak ada panggil Allah sikit habuk. Panggil nama datuk di kubur tu cerak-cerak. Kalau kita pergi cari sendiri, kita pergi dengar sendiri. Kita pergi tengok sendiri. Saya pergi di kubur Mahdi. Kubur apa ni? Mahdi ni orang mujahid besar lah, orang merdeka sudah. Saya pergi di kubur tu, ada orang duk tawah tiga orang. Duk keliling kubur Mahdi, kubur tu. Besi yang pagar, darih dia tu, kubur dia tu deh. Dia cereling, tak ada kena kosong. Gepak. Ya Mahdi, Ya Imam Mahdi, angkizni, Ya Imam Mahdi, Ya Allah, Ya Imam Mahdi, ana fakir, Ya Imam. Kita dengar pak kata, kita banyak kosan yang itu. Kata, dengar ayat kata apa. Ya, dengar pak, yang kita pergi ayat. Kenapa panggil Imam Mahdi? Kenapa tak panggil Ya Allah? Ya Allah, Ya Allah. Tak. Imam Mahdi nak uya berkat, uya kampun, ya boleh, uya rezeki, boleh. Kata, la ilaha illallah. Baik. Kacik dengan dia, tak. Tak gapo ni tolak kita geng tu kan. Ada dak pada sikit habuk royaklah gapo pun tak terima. Tak terima. Pada satu hari saya pergi di satu cang Wat Madani. Ada kubah itu. Saya pergi tengok ada orang duduk dekat kubur tu, dia duduk dekat dengan dia. Dia duduk dekat dengan dia. Tu tengok dia duduk, dia duduk doa tu. Dia nak panggil tuan kubur tu. Kata la ilaha illallah. Umur kita tak sampai setakat tu. Tak sampai setakat tu. Jadi supang dengan Syiah habis-habis. Syiah dia, ya Hussein, ya Ali, ya Hussein, ya Ali. Tak ada ke perkara. Sepak bola masuk go pun, ya Hussein, masuk go. Tu. Kalau tu bank nak jatuh juga cerak nak mati ni. Ya Hussein. Allahu Akbar. Saya tengok klik. Kalau tu bank nak jatuh sebuah. Lepas tu, ya macam pikir tak adalah. Kalau tu bank jumpa sunduk aswat dia, kotak hitam dia tu. Lepas tu, gua ni. Ya Hussein. Gum. Pagi ya Hussein mati dengan syirik kepada Allah SWT 100%. Duk ya Hussein tak ada kata ya Allah duk Allahu Akbar. Ayat kata orang panggil kata wa qalilu wa katsirun minhum fasiqun, banyak daripada kalangan pengikut yang mana ngaku la Muhammadur Rasulullah, banyaknya orang yang fasik.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat sebelum akhir. Dia kata ya ayat asal ni tu panjang-panjang lagi ya kecek deh. Jadi ya ya tu baik kata masalah gapo ni wa katsirum minhum fasiqun sak ni masalahnya dia kata lepas pada Nabi Isa mati sak ni tu ditukarkan ulama dia sak ni budilah Taurat wal Injil ditukarkan kitab Taurat dan kitab Injil dan daripada mereka itu ada hak beriman dengan Taurat yang mereka ubah ada hak setengah tu mereka tu tidak beriman dengan apa yang mereka yang daripada agama ni ubah daripada kitab Taurat sak ni no tu jadi apabila raja-raja mereka tu ubah kitab Taurat dan Injil sak ni ada daripada kuat hak mukminin hak dengan kitab saat ni tu tak beriman maka buat tak beriman saat ni kuat ni kuat ubah ni lagi hadu kepada raja raja pergi cari kuat tu ambil bunuh ambil apa-apa hak tu tu panggil hak mereka tu sobar ke apa ni memang tu dia lepas berjaya nah tu jadi sini nak ayat kata tu baik kata lepas pada tu tu lepas pada Nabi Isa dan Nabi Musa mati saat ni mereka tu telah ubahkan segala-galanya sini mengikut yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dia kata mereka yang mana mengubahkan kitab-kitab Taurat saat ini dia suruh orang lain saat ini dia kata bacalah Taurat ni nah apa ni badan berimej sebagai kami berimej tu dia hipungkan orang semua saat ini dia suruh tinggal kitab Taurat saat ini hak asli dan suruh gunakan kitab Taurat hak yang dibadalu minha apa yang mereka tinggal apa yang mereka ubah dan suruh ambil hak ubah saat ini digunakan dan dibacakan jadi kitab yang buat jadi hukum dan syariah bagi kuat Yahudi dan kuat Kristian di masa itu. Nah, tu. Patut setengah saat ni tu dia kata, kami tak sih. Tu kami tak sih. Bahawa kami tak sih saat ni ni, dia wayak ke raja. Raja tu ambil mereka, bunuh mereka. Mula-mulanya tak boleh makan ni, tak boleh minum ni. Nah, kurung. Bangkit tak boleh makan, tak boleh minum. Maka mereka itu pun sobar di atas, atas apa yang tipu di atas mereka. Nah, dan setengahnya, kami tak ada nak gapo kami tak sih terima hak Taurat dan Injil hak demo ubah sak ni tapi kami nak minta raja ni lepas kami belah kami ni gi kat atas pokok apa minggi duk mana-mana sak ni belah kami gi duk ngatu nga gapo ni dengan benate buah dalam bukit dalam mana sak ni gapo ni biar kami gi di sana kami tak sekata gapo demo ubah sak ni ayo ada juga orang lagu tu tu kita supaya kita tengok demo duk buat pasnya nak kata gapo tak leh tu. Tapi kita dah berimej cara kita lah kuat ibadat cara kita ni dak ya bakal lari tak si duduk dulu dah ada sebuah lagi kata gapo ni kuat mungkin bina rumah kuat ku gedok lah kapur lah tak apa lepas tu kamu kuat pagar tinggi kuat mesti ada nak tubik ni hanya kami nak nanai situ nak turut hak kami nak pergi dengan hak ibadat hak Nabi Isa hak Nabi Musa tak tahu si turut hak orang ubah saat ni semua tu saat ni orang panggil kata tidak digapa diselamatkan malaikan orang hok lari tu baik daripada tempat tu saat ni sebab kita royak cerita saat ni mula-mula saat ni. Jadi hok ni ni ayat terakhir ni Allah SWT kira lagu mana? ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata daripada Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kata likulli nabiyyin rahbaniyah. Bagi setiap nabi saat ni ni rohbaniyah ibadat rohbaniyah tertentu ibadat jadi sebagai ibadat tapoh besar lepas tu Nabi kata wa rohbani hadhil ummah dan rohbani hadhil ummah ni dia kata apa dia kata al jihadu fi sabilillah rohbaniyah dalam Islam ialah jihad fi sabilillah bukan rohbaniyah ibadat dok tapo dok tempat tu dok jihad fi sabilillah rohban dalam Islam sebaliklah nak ayat kata sebalik saat ni tu jadi hak tu baik sebalik tu saat ni lah orang panggil kata orang panggil kata pelik tu jadi tu baik pelik lagu mana jadi ibadat kita hak besar sekali bukan tapo dok bahkan jihad fi sabilillah tu tadi di sini tu no, ayat kata jihad fi sabilillah ni hak ibadat hak tapo besar sekali. Pasal kita tapo dok legua saat ni tu tak ada. Tak ada dalam Islam. Jihad fi sabilillah hak tapo sungguhnya.
Dan juga likulli ummatin ruhbaniyah wa rubani, dan bagi setiap umat saat ini ada ibadat ruhbaniyah. Saya nak tengok hadis ini betul sahih ke tak tu ya. Likulli nabiyyin ruhbaniyah wa rubani hadzal ummah jihad fi sabilillah. Rawah wa Abu Ya'la min tariq Ibn al-Warr, likulli ummatin ruhbaniyah wa rubani hadzal ummah jihad fi sabilillah. Dan riwayat Al-Baihaqi. Ya, ada orang kata hadis banyak makna. Nah. Jadi di sini nya nak ayat kata learning tu nak kira kata kita tak ada lah. Apa ni? Asa tapo ibadat tapo tu tak ada. Nah, kena hak tapo sungguhnya ialah al-jihad fi sabilillah. Sini nak ayat kata besar tu. Nah, lepas tu kita jangan melampaui. Melampaui dalam ibadat kita sampai ke tinggal apa hak Nabi suruh saat ini nak buat untuk hak kita, cara kita nak buat. Nah, kau tak sempat tidur malam ni, nak semaya sampai cerah. Ha, tak boleh. Sebab tu hukum tahajud suruh tidur dulu. Nah, baru jadi tahajud. Kalau duk jaga itu tak jadi tahajud. Nah, jadi witir sajalah. Ha tu. Jadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, mana kata wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah memberikan kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak, serta diampunkannya dosa kamu, dan ingatlah Allah amat pengampun lagi Maha pengasihani. Sini ni Allah SWT nak gambar kepada kita. Nah, ayat kata, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Takwa sininya pasti kena meliputi beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang yang duduk lagu ni, orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT sakninya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang panggil kata orang yang lagu mana? Orang yang Allah SWT beri ganjaran yu'tikum kiflaini. Allah SWT beri kepada kamu dua bahagian daripada rahmatnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, dua apa ni ganjaran daripada rahmatnya. Gapo wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, dan pada hari kiamat Allah Taala mengadakan cahaya. Kita ngaji dah cahaya tadi di awal surah nun deh, nurun yas'a baina aidihim nu, kita ngaji dah. Lepas tu hari ni ni ayat akhir ni yang nak ikat dengan hono sebagai nak pun ingatkan kepada kita, dan kita nak boleh cahaya saat ni kita tu semua melodo. Kita kena tinggal dunia saat ni tu jangan berat sangat, kita beratkan akhirat kita, jangan padu kepada dunia kuat, jangan duk kena tipu ke dunia sampai kekerah hati kita. So kita ngaji lepas pada ayat saat ni, orang mukmin tu ada cahaya yang boleh jalan dihadapi dia pada hari kiamat esok. Bahkan kita hari kiamat esok terjalan dengan cahaya tu, bagi orang munafik mapuh cahaya tengah jalan kita siapa ke pak ngitung pak timengge siapa cahaya kita selata kita sampai situ. Hal ni pun akhir ayat ni dia bagi lagu ni juga. Allah SWT akan beri pahala kepada kamu. Kemudiannya, kamu tu boleh apa? Boleh wa yaghfir lakum, dan Allah SWT ampun dosa kamu. Allah. Kalau cahaya jalan dengan kita sampai masuk dari kiamat, tambah ke hari pak ngitung yaghfir lakum sunubakum. Allah SWT ampun dosa kita. Dosa kita wallahu ghafurur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katakan salah sahyuk tauna ajrahum marratain. Tiga golongan yang Allah SWT beri pahala dua kali. Rajulun min ahli alkitab, seorang lelaki daripada ahli kitab, amana bi nabiyhi wa amana bi falahu ajran. Seorang daripada ahli kitab dari dengan Rasulullah, dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman dengan nabinya. Moga masa Rasulullah tu ahli fatrah tak ke? Yo masa pandai di antara nabi dengan Isa hak ni tu. Mana orang hak beriman dengan gapo? Dengan nabi dia dulu, kemudian dia beriman denganku, lahu ajran. Ajran syariah hak dulu, pahala hak syariah hak dulu, dan pahala syariah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam hak baru pula. Wa 'abdun mamlukun adda haqq Allah wa haqq mawalihi falahu ajran. Dan hamba yang mana telah menunaikan hak dia, hak Allah SWT daripada ibadat segala semuanya, dan amanah dia duduk dengan tokeh dia saat ni, dengan tuai dia tu, dan ia tunai hak tokeh dia saat ni. Hak tokeh dia tegak, apa tokeh dia suruh buat gua tu, buat gua ni, dia tak ada lari, tak ada gapo. Dia jadi hamba. Jamin dulu. Tu. Lepas tu, warajulun adaba amatahu fa ahsana ta'dibaha, dan seorang lelaki yang telah mengajarkan amatahu. Amatahu ni hamba tinanya. Fa ahsana ta'dibaha, maka ia mengelakkan ajarannya.
Summa a'taqaha, kemudian ia merdekakan hamba dia sakni nya, wa tazawwajaha, maka dia yang merdeka. Yang mana Nabi wi sini nya, ayuk tikum kiflani rahmatullahi wa ja'alakum nuran tamshuna bihi, yani hudan gapo ni kata basaru bihi minal ama wal jahalah wa yaghfir lakum. Maknanya kita hidup dah dunia ni kalau kita bertakwa dan turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT akan beri cahaya kepada kita dunia sebelum pada akhirat lagi. Maknanya kata kita tu tak ada jadi buta tuli dan orang panggil kata kita tu tak duduk dalam kejahilan dan Allah SWT mengampung dosa kita, maka nur saat ini bersama kita pada sampai ke hari kiamat. Sini nak ayat kata Allah SWT kata, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah SWT, Allah SWT akan menjadikan kepada kamu furqanan, membezakan orang orang kita membezakan kamu di antara jahil dengan Islam, dan ampun dia tu akan tapung segala dosa kamu itu dengan kebaikan. Wa yaghfir lakum, dan Allah SWT mengampun dosa kamu. Jadi di sini yu'tikum kiflain min rahmatih, qala Sa'id, wal kiflani fil jum'ah mislu dhalik. Ayat kata sa'ala Umar bin Khattab habra min ahbari lahu kam afdal ma du'ifat lakum hasanah, qala kiflun 350 hasanah. Faqala fahamidallah Umar ala anahu a'tana kiflain. Thumma zakara Sa'id qawluhu yu'tikum kiflain min rahmatih. Umar ibn al-Khattab dia tanya, ada satu cerita yang diberitahukan oleh Sa'id bin Abdul Aziz. Dia kata kan, dia kata Umar ibn al-Khattab tanya seorang alim Yahudi, berapakah kelebihan berganda daripada pahala dari kamu, agama kamu? Maka dia kata, qala kiflun 350 hasanah. Satu kifl tu 350 pahala. Lepas tu Umar kata alhamdulillah. Allah SWT beri kepada kami dua kiflun. Dua ganda. Dua ganda pahala tu saat ni. Kemudian Sa'id Ibn Musayyib berkata, yu'tikum kiflaini min rahmatih, al-kiflan fil jum'ati mislu dhalika, rawahu Ibn Jarir. Yata kiflan ni, dua kifl saat ni, dari Jum'at pun seperti juga. Semaya Jum'at, minggu Jum'at saat ni. Wa mimma yu'idu hadal qawl, dan marawahu Ahmad, Imam Ahmad radhiyallahu anhu, yang kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mislukum mislul Yahud, seumpama kamu dan orang Yahudi dan Nasara saat ini, seperti seorang lelaki yang mana menggunakan pekerja-pekerja. Faqala man ya'mal li min salati subh ila nisfin nahar ala qiratin qirat. Siapa yang beramal, bekerja dengan aku, mik daripada semayah subuh sampai ke tengah hari, dia boleh qirat. Dua qirat. Maknanya dua kali ganda. Double lah. Dua qirat. Ala fa'amil fa'ala fa'amilat al-yahud thumma qala man ya'mal li min salati zuhur. Siapa yang buat kerja aku daripada solat semaya asar, daripada semaya zuhur sampai ke semaya asar, aku nak bui juga qirat. Tu. Lepas tu orang Nasara kata pula, siapa yang buat kerja untukku daripada semaya asar sampai ke jatuh matahari, ala qirataini, dua qirat. Ala fa antumul ladina amiltum faghadiban nasara wal yahud wa qalu nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an, qala hal zalamtukum min ajrikum syai'an, qalu la, qala fa inna ma huwa fadli utihi man asha. Jadi ayat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wis ni kata orang Yahudi saat ni dia tu wi upah ganjaran sekadar sekira mengikut masa yang kerja saat ni. Tapi bohok petai saat ni ala fa antum hok masa petai saat ni ala fa amilatin nasara summa qala hok waktu subuh sampai ke tengah hari saat ni tu kuat Yahudi buat. Lepas tu hok waktu asar, waktu zuhur sampai waktu asar saat ni hok kuat Nasara buat. Lepas tu hok meding asar sampai ke ngorek saat ni Nabi kata ala fa antumul ladzi amiltum. Hok kuat mulah buat. Itu tunjuk kepada orang mukmin. Dan Nabi tunjuk kepada orang mukmin. Kepada orang mukmin. Maka orang Yahudi dan Nasara saat ni marah. Kata geno, waktu aku hijau banyak boleh pahala sikit. Boleh ajar sikit. Lepas tu
hal zalam tukum min ajlikum syai'an, adakah aku telah menzalimi kamu dalam kubu ganjaran saatnya sesuatu? Nah, tu waqafqalu la, maka tidak, fa inna ma huwa fadli utihi man asya. Allah Subhanahu taala kata semua tu tukul bihakku, aku beri kepada siapa yang aku hendak. Jadi kalau orang mukmin nak mengikut Nabi Muhammad ni, Allah Subhanahu taala beri kiflaini, qirat qiratain qiratain, dua-dua qirat. Nak ayat pahala kita saat ni amal tu berganda daripada pahala agama-agama yang yang lain lagi. Nah, tu. Lepas tu li'alla ya'lam ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Nah, sini ni kerana apa dia kata? Jadi tetapkan pemberian yang demikian kepada kamu supaya golongan ahli kitab yang menentang Islam mengetahui bahawa sesungguhnya mereka tidak mempunyai sebarang kuasa untuk mendapat atau menyekat sesuatu dari limpah kurnia Allah, dan bahawa sesungguhnya limpah kurnia itu terletak dalam kekuasaan Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan ingatlah Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang besar. Allahu Akbar. Sini nak ayat kata kita orang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu taala, kita orang Islam saat ini bernasib baik betul-betul. Eh, nak ayat kata Allah Subhanahu taala sediakan pahala saat ini, nak ayat kata Allah Subhanahu taala nak beritahu kepada orang kafir saat ini, kepada orang Yahudi dan orang Nasara ni saat ini, eh, bahwasanya mereka tak tahu gapo tentang pahala dosa saat ini. Eh, nak kurang pahala orang taala, nak tambah pahala orang taala. Semuanya Allah Subhanahu taala lah yang kuasa di sini. Wa annal fadla biyadillah. Nah, bahwasanya kelebihan semuanya, kurnia itu semuanya di tangan Allah Subhanahu taala, di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu taala wi kepada siapa yang ia hendak. Ayat takwa dia saat ini tak ada nawak gapo perkara. Nah, tu. Dalam hal masalah gapo ni sikit banyaknya pahala saat ini. Itulah. Nah, ayat kata kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin kena bermegah diri dengan ganjaran yang Allah SWT beri kepada kita. Dengan itu Allah SWT beri akhir ayat ni. Dah seperti dengan awal ayat. Dah kecek tu awal ayat surah Hadid tu kan, kecek tentang hal Allah SWT jadi langit dan jadi bumi ciptaan. Kamu kena beriman, kena nafkah, kena gapo lagu ni semua saat ni tu, kamu akan boleh ganjaran besar selangit gapo ni syurga yang seluas langit dan bumi. Semua tu saat ni ni Allah SWT peringatkan kepada kita pada akhir sini ni, muntah sodok bimbel lah. Kau dia mau dok zoling, kau dia mau dok ngaruk, kau dia mau dok kenak. Eh, muntah pergi tegak dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Tak sodok padulah kepada perkara-perkara reka yang direkakan oleh manusia saat ini ni. Hanya mempertakwa kepada Allah SWT. Berimeh dengan Allah dan dengan Rasul. Allah SWT beri dua ganjaran kepada kamu. Dan Allah SWT beri cahaya. Kamu boleh mencerahi di atas dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa kamu, kamu akan bahagia dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kerana patu menjangai dok koyak kata orang lain itu boleh kurang pahalamu, dak, semuanya Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala kita semata-matanya. Ini sebagai semangat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dalam suratul Hadid. Di sini nak ayat Allah SWT ya wilah lagu mana buat khir-khir minta syarat bimbailah gapo tu semuanya datang fadlillah atas kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dah tafsir suratul Hadid, insyaallah taala sama-sama kita boleh ambil faedah dalam surah saninya, dan kita boleh membesarkan orang panggil kata iman kita dan takwa kita kepada Allah SWT. Dan termasuknya kita nak masuk bulan Ramadan ini, kita kecek tentang sedekah. Dan sedekah dalam surah Al-Hadid saat ini, man yuqridullaha qardan hasanan, siapakah yang akan memberi anak wibutai kepada Allah SWT, pinjaman harta dia kepada Allah SWT. Boleh puasa ni, boleh wib banyak. Boleh wib banyak Allah SWT penjaya. Penjaya saat ini bukan penjaya untuk dia nak kaya diri dia, tak. Untuk nak kaya diri kita pula, kerana harta tu harta Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala bagi gapo dhaif. Orang panggil kata lahum ajruhum gapo ni gapo pahala mereka saat ini berganda-ganda, berlipat ganda saat ini. Dia gapo ni yudhafu lahum wa lahum ajrun karim, dia tambahkan ganda yang banyak, dan bagi mereka itu pahala yang sangat banyak, sangat mulia sekali dan sangat barakah. Apabila masuk Ramadan ni kita pun kena ingatlah apa kita ngaji saat ni. Lepas tu nasihat terakhir ni, masuk Ramadan saat ni
Kita kena ingat kata orang yang boleh masuk dalam bulan Ramadan saat ini, kita kena kata dia tu orang yang bertaubat. Nah, ikutlah siapa-siapa kita tengok dalam masyarakat kita saat ini. Kita tengok tu orang yang boleh puasa, boleh mari sujud. Kita kira kata dia tu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sama sekali kita duk berlafaz kata buat munafik lagu tu. Tak. Eh, itu salah. Dan boleh ada Allah SWT nak beri hidayah kepada dia. Dengan sebab boleh puasa saat ini, kita pakai pegang tangan dia, pakai orang panggil kata pakai heret dia, pakai panggil dia, pakai usaha dia, boleh duduk sekali, boleh dengar tazkirah Ramadan ke apa gini. Lagilah. Pentingnya kita kira kata dia tu salah seorang daripada orang at-taibin. At-taib kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita kira kata Ramadan ni berapa ni kita kena sungguh pada malam pertama lagi. Dan malam pertama, setengah orang ni malam pertama ya kira kata sama dah, tak ada salah apa. Tak apa tarawih tak kena mula lagi ah, mulai esok. Dah. Kita kira kata malam Ramadan saat itu malam itikum minan nar dah. Malam yang penuh rahmah, penuh maghfirah, penuh itikum minan nar, malam yang merdeka daripada penengakot dah. Malam pertama saat itu. Puasa lagi, tak ada puasa lagi. Masumna, tak ada puasa. Tapi dia tu malam Ramadan dah. Malam yang Allah SWT janji kata ada itikum minan nar. Sebab tu kita kena sungguh selalu dah malam tu. Dengan tarawih kita sejuh ataupun 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat lagi lah. Pentingnya malam tu malam Ramadan dah. Kita kena kemah lalu dah diri kita. Dan kita kata tak apa malam ni biasa ya. Kira 5 baris apa dah. Tak, kira kata Ramadan. Azam kita nak masuk dalam bulan Ramadan, kita niat nak masuk dengan penuh dah. Kita kuatlah dah masuk. Jangan dok wak loleh-loleh dak. Kita besok dak wak lagu tu saja ni. Bawa masuk Ramadan malam mula-mula, handak-handak ada we lengah kaki. Dak sah handak-handak maka kuat lalu dah. Maka sungguh lalu bagi kata kita masuk dalam Ramadan saat ini kira kata bijiddin wa quwwah, dengan sungguh dan kekuatan insya-Allah taala. Kita lepas pada tu dah idarah kita lah, tadbir kita sendirilah. Hijau kita, masa kita kat tu, harta kita, zakat kita, sedekah kita, buka puasa kita, lagu mana nak buat tu, satu tadbir sore-sore saat ni no. Yang paling molek sekali ni no, setiap hari tu yo kita boleh kita tu jadi orang hak puasa 10 orang. Kita puasa sekali tu boleh puasa 10 hari kita. Sebangga 10 subang puasa 10 hari. Mana tahu kita orang buka puasa 10 orang. Dan kalau kita orang buka puasa 100 orang, subang kita puasa 100 hari. 100 hari dan buka puasa hak kita buat amal sutih ya. Satu kutih bagi dia buat bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Besarnya pahala kita. Kita siapa bagi untuk suruh dia buka puasa tu untuk boleh ganjar redah pahala dia mau. Dan pahala orang lain yang puasa saat ini. Allahu Akbar. Nak yang terbesar sini. Lepas tu, kita pakai kontrol sikit lah. Kalau buat buka puasa sijik ke apa ini tu. Kalau boleh kontrolnya, kita nak beri kepada orang puasa lah buka puasa saat ini. Kalau kita nak beri, dah mula orang yang tak buka puasa saat ini. Supaya tak ada jamu. Jamu apa yang panggil? Tak jamu mereka free-free. Ada yang mati, tak ada sifat malu dah. Dia tak malu kalau kita tak tegur. Kita tak nak dan kita saya dah habis orang puasa ya weh. Tak apa memang tak mari. Dah ada ramai sekali lah hak lagu tu semua orang kampung tahu. Pakai we sene we makan-makan sene. Puasa dak cerak-cerak. Hak tu rugi kita. Dah rugi kita nak jamu orang tak apa. Tak puasa. Bahkan kita kena zahir benci kita kepada orang tak puasa sat ni. Kita kena zahir, kita kena royak kata dia mau tak puasa, esok buka puasa. Dah nyanyo kok okay. Leh, we nak pahala puasa. Siapa lagu tu tak pernah? Perakak lah sidik ya. Perakak lah apa? Ni tak ada apa-apa. Tak apa-apa tu lah mereka reda kata. Tak ada apa. Kita ada puasa, tak puasa. Kita boleh makan dengan dia mau. Nah, tu. Orang yang kata. Maksudnya kita reda di atas amal dia mau buat. Masa kita kosi masuk dia tu juga. Kita pun kosi masuk dalam sokongnya juga. Sokong juga orang tak puasa. Tak. Leh, kita kena ambil sikap sini. Dia tahu orang tak puasa. Nah, we zahir kata, kita tak setuju dia memang tak puasa. Nah, we cerak nampak kata lagu tu. Nah, insya-Allah taala dah. Kan ini kerana banyak benar. Sore-sore pun dok ngadu gitu. Apa kita pergi majlis pak tanya. Dah tanya. Dok sorak tanya. Tiba-tiba lalu dah sijik untuk orang yang puasa. Ya, kadang-kadang orang yang tak puasa tu setengah daripada orang puasa. Mari dok makan.
mari buka puasa sekali. Ah, jadi dak jamu dia mau tu free. Dia free, free buat dak dia yoi makan tu boleh ada pahala kita boleh yoi makan hak ni tu. Tapi free di atas apa kita tu tak ada kuasa nak lari mereka tu. Lah kata oh puasa weh. Nah, ada kena we tegak situ tu. Kata-kata kita benci kepada orang tak apa, tak puasa. Ya, benci sungguh jangan buat sembahang dak kalau tak ada ikhlas apa dalam hati ni, teruklah. Kalau dalam hati pun tak ada seragam apa teruklah kita. Dengan tangan nak buat talih dah. Dengan lidah pun nak buat talih dah. Dengan hati pun nak buat talih juga. Suk teruk, suk terik. Ya, insya-Allah taala dah. Kita kemahkan situ insya-Allah. Maka kita berdoalah kepada Allah SWT supaya kita tu boleh sempat dengan Ramadan. Kau itu ni Allah SWT tahu umur sampai bulan Ramadan insya-Allah taala. Maka dah sekarang saja jangan lupalah doa kita kepada ahli kita di Gaza di Palestin. Kerana mereka duduk dalam lapar, mati dalam lapar, budak mati banyak benar dalam hal lapar. Lepas tu duduk tunggu makanan pun Israelnya berdik, lepas bang dia, saya kena kereta, duduk bagi makan, siapa ke mati, Allahu Akbar. Orang panggil kata paling dahsyat sekali. Tak ada kesia belah ke masuk dalam hati, kuat nak kuat nak presiden-presiden negara Arab. Dah kuat rais-rais negara Arab, saat ini raja-raja Arab. Dah. Tak ada perasaan kesia belah. Hati kuat dia tu, nak kau batu dah. Tak ada kesia belah langsung. Tak ada langsung lah ni. Siapa ke ulama pun. Tak ada kesia belah langsung. Ulama hidup bawah kajak air lagu tu saat ni. Tak ada siapa berani kecek sepatu habuk. Kerana takut kepada gub dan takut kepada mati. Orang-orang ni paling dahsyat sekali sekarang lah ni. InsyaAllah ta'ala kita berdoa lah.